di Indonesia giveaway. Cuma di sini transfernya langsung dibayar hari ini juga. Ada cash, motor dan juga mobil. Nah, kita enggak henti-hentinya ingetin juga kalian semua kalau tim di sini Shooting Indonesia Giveaway itu sudah dilakukan menerapkan standar kesehatan dan penerapan protokol kesehatan di lingkungan studio gitu. Untuk masyarakat di luar sana tetap melakukan protokol ya kesehatan 3M. Memakai masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan sesering-seringnya bosku, karena itu yang bisa memutuskan rantai COVID bosku. Oke? Mantap. Benar banget, sayang. Dan sekarang bosku, tanpa kita membuang waktu, karena saya mau di belakang itu gendut supaya banyak hadiah yang keluar buat kalian nih semua yang nonton nih. Siap nggak dapat hadiah? Siap? Ya. Siap! Ya. Oke, ada yang namanya Challenge Winner. Pertanyaannya adalah, kalau misalkan salah pasangan kamu, kamu milih pasangan cuek apa marah? Kok marah sama cuek maksudnya gimana sih? Jadi kalau misalkan marah gitu ya. Siapa yang marah? Ada salah. Oh, ada salah. Kamu dicuekin aja. Dicuekin atau kamu milih ini kamu marah sama kamu. Oh, dikasih tahu lah ngapain marah? Kan bisa dikasih tahu baik-baik. Pilihannya cuma dua. Kayak ada kalau ada ABC ada bisa. Ya udahlah cuek aja. Cuekin aja. Dia enggak mau dimarahin. Tuh, cuek. Cuekin aja. Kalau aku kamu? Kamu mah gak pernah marah. Baik banget. Dia tuh wanita yang gak pernah marah. Oh iya. Iya. Kayak bidadari dong gak pernah marah. Malam bagi ya. Belum makan ya kamu ya. Nanti aku masakin abis sini. Oke. Okay. Setelah ini ada perang WhatsApp. Teksnya Indonesia Giveaway episode 81. Nomor teleponnya di 0831-1765-3912. Nah, ini dia nomor teleponnya. Kalian bisa WhatsApp sebanyak-banyaknya. WhatsApp ya, tidak telepon. Oke bosku, itu dia WhatsApp sebanyak-banyakan. Akan dipilih 7 orang pemenang untuk bisa memenangkan cash, motor, atau juga mobil. Ini nggak ada settingan, beneran apa adanya. Tanya aja yang udah menang sebelum-sebelumnya ya. Bener. Bisa tanya mereka semua, karena ini semua nggak ada settingan. Oke, setelah ini ada yang namanya Tokok Wow. Dreng. Di luar sana kita akan berbagi bosku dengan orang-orang mungkin pedagang, atau nggak penjaga warung, atau nggak pemulung semuanya ya, insya Allah ya. Pokoknya pertanyaan juga nanti seputar tok-tok wow jreng-jreng. Dan ini spesial di Kalimantan. Pasti seru nih sayang. Gak sabar, let's go. Saya juga gak sabar nih, kita lihat ya. Inilah tok-tok wow jreng-jreng di Kalimantan. Woohoo! Iya bu, aduh, numpang kecil aja bu ya. Iya, jualan apa bu? Jualan apa ini? Aslinya mana bu? Oh Jawa, saya Sragen. Udah lama di sini bu. Aku ngojek dihapusi uang bu, ngojek ditipu orang. Beli beras, suruh beliin, suruh nunggu motor saya dibawa orang. Mau pulang ya bu, mau beli beras itu enggak bu? Berapa liter? 10 liter. Berapa harganya? Tadi 50 ribu belinya. Aku motorku hilang. Motorku hilang. Kok hilang? Motornya dibawa yang pesen ini. Bisa ya pak ya. Ya mau Bali wae bu. Ya motornya hilang ora iso ngojek. Bayari piro kono bu? Dibayari piro kono bu ongkos?
Ditambah ibu. Udah. Hah? Udah itu aja. Pinjam duitnya boleh bu, pinjam duitnya dulu boleh, tangguh balik. Bunderan sana, 100.000 nanti tak kembalikan bu. Hah? Saya pinjam dulu, nanti tak kembalikan bu. Tapi ini bu, balik kurang bu. Tapi ya mas, jajan mangkanya sampai tujuan. Ini enggak. Kurang sih Yan, Bu. Masih kurang ya. Boleh enggak kalau enggak boleh dong? Berasnya ditambah 20.000 gimana? Apa ini saya pinjam dulu 60 ini tak jual dulu ya. Gitu aja ya. Enggak usah pinjam. Ini kalau boleh itu ganti ini. Ambil itu. Ini tadi tak jual dulu aja tadi belinya 120 ya. Ini tak jual dulu, nanti tak. Enggak, katanya perlu beli. Ya tak, tapi kan jangan segitu. Tadi belinya 120 ribu, Bu. Ya pinjam dulu, saya mau jual dulu lah. Ya udah 60 ribu aja, weh. Bu, ini bu, tambah 10.000 aja. Tambah 10.000 aja bu. Tadi kan belinya 120. Ibu duitnya banyak Mana bu, tadi duitnya bu? Bu, nggak apa-apa deh segitu, nggak apa-apa. Saya mau pulang, ditungguin istri saya tak kabari. Motor saya hilang, istri saya nangis, saya malah khawatir bu. Hah? Tadi mau bantu, sekarang nggak mau. Ya udah 50.000 tadi nggak apa-apa tak buat. Naik angkot berapa sih bu? Saya belum pernah naik angkot ya. Jauh apa dekat? Yang bunderan sana itu terus kiri saya baru di sini baru 1 minggu. Mana bu tadi tak buat ongkos ya nggak apa-apa wes. Hah? Batal. Oh, batal lah bu. Ini sekalian nggak apa-apa bu. Saya tak bawa pulang. Hah? Kamu jual sana aja. Oh, jual sana ibu gimana? Tadi udah dikasih duitnya. Tapi berasnya terlalu mahal. Iya, tapi kan udah dibayar sama pakai bonusnya aplikasi. Iya, kamu pergi sana, jual sana aja kurang itu. 10.000 nggak apa-apa wes. Ini tak tinggal mana duitnya bu? Nggak mau udah. Banyak beras 7.500 satu liter. Iya ini 5 kilo kan bu. Ini beras bagus tuh. Ini gimana ini tadi kan udah mau dibayar bu. Udah sama ibu aja saya mau pulang bu. Udah kasihan saya lah. Ya, tadi kan duitnya banyak bu. Aku kerja. Iya makannya. Suami aku sakit. Suaminya sakit apa? Stroke. Suaminya stroke-nya di sini apa di kampung? Di sini. Ini berasnya gimana bu? Kenal Pak Im Wong nggak? Pak Im, yang lucu itu Pak. Hah? Yang lucu itu kan? Iya.